dalam video tersebut menjelaskan bahwa banyak orang terlibat di situ. Dan kemudian ada beberapa penggunaan alat-alat kekerasan ya. Ini kami ingin melihat sejauh mana ketika kami menerangkan, memberikan keterangan-keterangan ini, saksi-saksi yang sudah kami bawa itu bisa menaikkan kasusnya menjadi sidik begitu. Di kasus-kasus biasa itu sangat gampang begitu. Satu orang saksi sudah yakin dan banyak petunjuk dan langsung dinaikkan. Di kasus Afif Maulana kenapa lama sekali? Harusnya sudah ada gelar perkara saat ini di Polresta Padang dan mengatakan bahwa kasusnya sudah dinaikkan ke penyidikan begitu. Dari bukti video yang sempat dirilis di medsos di Polda Sumbar itu apa yang kita temukan? Nah, kami juga menemukan kan banyak orang membantu kami, kami di DM diberikan video itu, tapi memang tidak bisa mengecek metadatanya karena dia screen begitu ya, yang diinikan bukan metadata asli begitu. Kami juga sebenarnya penyidik juga bisa meminta data mentah, ini kan video-video yang disambungkan, meminta data mentah itu siapa yang merekam malam itu dan minta data mentahnya terhadap video-video tersebut. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa banyak orang terlibat di situ. Dan kemudian ada beberapa penggunaan alat-alat kekerasan ya, misalnya yang alat bentuk tumpul seperti manau dan seperti kayak lipstick yang agak panjang warna hitam, karena itu sempat ada di belakang punggung. Dan di situ juga ditemukan bahwa ternyata polisi yang hadir saat itu bukan hanya berpakaian polisi, tetapi ada juga yang diduga berpakaian preman. Unit mana itu? Bagian mana itu? Apakah bagian dari Kuranji, Polda Sumbar, atau Polresta Padang? Nah, ini yang kemudian harus diklarifikasi oleh penyidik. Kami sebenarnya sempat di awal mengatakan mungkin saja ada keteledoran di video ini. Seolah-olah di video ini yang merekam itu tidak mengetahui kejadian AM begitu. Tetapi entah kenapa ketika kami mendalami lagi, kami merasa bahwa video ini bisa saja dijadikan alibi agar tidak menemukan AM begitu. Tetapi video mentahnya harus diambil oleh penyidik, dan tentu saja penyidik punya kuasa untuk menemui forensik digital dan sebagainya. Kalau penyidik tidak tahu itu, mari berkoordinasi dengan LBH Padang. LBH Padang mampu kok untuk mencari ahli-ahli yang mau melakukan itu walaupun dengan voluntary begitu. Karena kami dibantu oleh banyak ahli ini voluntary, ya nggak berbayar gitu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.